Ini dia sup kerangnya udah jadi, bilang. Sup kerang jadi. Dengar nggak ya? Daun. Assalamualaikum, balik lagi di Dapur Adis. Hari ini aku mau bikin sup kerang. Untuk resep lengkapnya ada di description box. So, yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama aku mau halusin bumbu dulu. Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kasih sedikit minyak buat menghaluskan. Kita haluskan. Ini bumbunya udah halus, sekarang kita tumis aja. Masukin sedikit minyak, karena tadi di bumbu udah ada minyaknya ya, jadi jangan banyak-banyak. Kita tunggu dulu panas. Nah, ini aku mau tumis dulu daun bawang yang bagian putihnya. Oh, yang bagian hijaunya kita masukin akhiran aja. Tumis sampai wangi. Udah wangi, kita masukin bumbu halusnya. Masukin serai, ini daun salam. Tadinya aku mau pakai kayu manis sama cengkeh, kebetulan lagi habis, jadi aku ganti aja sama serai dan daun salam biar wangi dan mengurangi amis dari kerangnya. Kalau masih kurang minyak, bisa kita tambahin sedikit minyak ya. Ini bumbunya udah wangi, sekarang kita masukin kerangnya. Masukin air, kita aduk-aduk lagi. Ini kerangnya sebelum diolah udah aku bersihin dulu, terus aku rebus sebentar untuk menghilangkan kotorannya. Dicuci kembali baru diolah lagi ya. Ini kita masukin sedikit parutan biji pala, kaldu jamur, garam, gula. Ini lada bubuk sekitar 1/8 sendok teh. Ini kita masak kerangnya sampai matang. Nah, ini kerangnya udah matang. Terakhir kita masukin tomat biar segar, daun seledri, daun bawang, dan ini jamur kuping udah direbus ya. Masukin. Kita aduk-aduk rata. Kalau kurang garam, gula, kaldu, tambah sedikit merah. Sup kerangnya udah jadi, sekarang kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim, kuahnya dulu ya. Ini kuahnya enak, gurih, aroma dari daun bawangnya juga kerasa. Ini tuh kalau tadi kita buat halusin bumbu, emang kuahnya agak keruh ya. Tapi kalau kita mau lebih jernih kuahnya, bumbunya jadi kepotong-potong aja. Sekarang kita buka kerangnya. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Kalau udah coba, tag di Instagram kita di @dapuradis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.